Ini tanggal 3 Agustus 2023 kita review pasar Cianjur dulu ya. Gejalanya sih semua pasar harga naik. Coba kita lihat pasar Cianjur hari ini seperti apa. Karena informasi dari Cikalong, Ciranjang pada habis. Gimana harga hari ini? Harga sekarang masih harga lumayan lah. Naik apa turun? Masih belum pada turun. Ya. Udah banyak laku kemarin? Alhamdulillah kalau masalah laku ada. Oke, ini Pak Bebe nih. Ya. Pedagang senior di pasar Cianjur. Ya. Kalau mau beli langsung hubungi Pak Bebe. Ya. Oke, Pak Bebe, lihat ke dalam dulu. Siap, oke. Okay. Kita lihat lagi ya bagaimana jadi harga semua pasar mengalami kenaikan. Ini Kang Ujang. Sebenarnya Kang Ujang. Arah lu teh. Ini bagus-bagusnya. Tuh. Nih. Ini kita nguping aja ya, nguping. Ini ada domba-domba priangan ya. 10 juta. 15 lebih harganya berapa ekor? 1 2 3 6 6 ekor 10.500. Tapi enggak tahu itu benar apa enggak. Eh Kang, putar enggak? Tuh, udah laku Kang ini belum? Oh, tinggal itu. Tuh, bagus-bagus nih. 6 ekor. 5 ekor. 25 sedikit itu, Bang. 5 ekor 10 jutaan. Ini 2 jutaan per ekor ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Kang, ya seberapa Kang? 5 juta 2. Ini ada bagus nih domba priangan. 5 juta 2 ekor. Ini satu. Bagus-bagus nih. Mari Kang, makasih. Ini seberapa ya? Ya, 5 2 3 5 antara itu tuh. 2 3 5. 3 juta, 3 ekor 5 juta. 2 juta 350-an. Oh, ya. Itu deh kepengen nawarin. Masih ada dikit lah. Nih 2 juta 250. 2 juta 350. Oh, 2 juta 350. Gitu. 2 juta 350 nih, pilih yang mana aja 3 ekor. Bagus. Juga, tuh. Nyari ini. Oke, Kang. Makasih, Kang. Sana, Mina. Mang Kamil lo, Mang Kamil tanya si Gondrong. Iya, si Gondrong satu-satunya di pasar. Kalau mau belanja ke sini ketemu Mang Kamil di dalam ya. Iya, insyaallah kontak aja. Kalau mau nomor WA-nya ada. Oke, nomornya. Ya, 0831744605535. Kang Kamil. Iya, Kang Kamil dari Gunteng, Rawabango. Bukan Ridwan Kamil bukannya? Bukan. So, masih kalo saudara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Masih saudaranya. Ya, masih seadam. Satu provinsi. Oke. Ya. Oke, Kang Kamil, makasih, Kang. Ini hari ini ya. Jadi harga memang masih bertahan tinggi naik ya seluruh pasar. Informasinya begitu. Nah, kita lihat lagi. Jadi saya suka ke pasar ke Cianjur ini, dombanya bagus-bagus. Hari Senin dan hari Kamis pagi-pagi. Di dombanya bagus-bagus seperti ini, murah-murah. Kalau mau belanja garutan ya di sini. Ini ada Pak Ang nih. Kemarin saya ke Ciranjang baru pembukaan. Oh ya, besok minggu. Kemarin. Ngadu lagi. Hah? Besok minggu. Minggu buka lagi ya? Uh-huh. Rabu kemarin. Tanggal satu. Pembukaan pasar baru Ciranjangnya. Iya. Bagaimana harga hari ini Pak? Alhamdulillah kalau bakalan sih naik. Naik ya? Bakalan naik kalau biasa Pak untuk Eka, untuk biasa pakai ya mah. Harganya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, jatuhnya dari kurban tuh dari hari Idul Adha sampai sekarang 1 juta per ekor jatuhnya. Turun. Iya, turun. Yang gede. Yang gede. Yang gedenya turun 1 juta. Oke, Pak. Yang kecil mah naik. Yang kecil naik. Yang gede turun. Yang gede turun, yang kecil naik. Ya, kita lihat lagi nanti detailnya bagaimana ya. Dok, saya kamera sama domanya. Oke.